anggota kita sudah bekerja maksimal, tapi ini harus diberikan suatu pengertian kepada media bahwa Polri hadir, Polda Jawa Tengah hadir untuk memberikan suatu sertifikat problem di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, sekali lagi saya sebagai Kapolda mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang berprestasi yang melampaui daripada panggilan tugas dan rekan-rekan sekalian yang terlibat dalam operasi kegiatan kemanusiaan dalam ini tanggap bencana. Hari ini kita lakukan akselerasi rapat dengan BNPB, semoga ada jalan keluar bahwa di tengah pelaksanaan operasi ini kita masih mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.